Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jadi Corbuzier ungkap kronologi sang ibu jatuh sampai masuk rumah sakit. Kabar kurang menyenangkan datang dari mantan mentalis Deddy Corbuzier. Sang ibu tercinta sempat masuk rumah sakit karena terjatuh. Suami Sabrina Khairunnisa tersebut pun lantas menceritakan kronologi jatuhnya sang bunda. Nyokap gue sempat masuk rumah sakit umurnya 86 tahun, ini gue belum pernah cerita di mana-mana, kata Deddy Corbuzier dikutip dari YouTube Vindes. Deddy menjelaskan bahwa selama ini ibunya tersebut memilih tinggal sendiri di sebuah apartemen dan enggan memiliki asisten rumah sakit dan suster untuk menemaninya. Akhirnya kita taruh CCTV, tapi kan tidak mungkin ada orang yang melihat CCTV itu setiap saat, intinya. Kondisi itu diakui Deddy Corbuzier sempat membuat dia dan sang ibu bertengkar. Pasalnya Deddy ingin memastikan sang ibu dijaga dan diawasi dengan baik di usia senjanya. Terus gue berantem sama nyokap 2 hari sebelum kejadian karena dia jatuh di jalanan. Jadi pas buka pintu mobil, dia atuh gitu, ketabrak pintu mobil, sininya kepala belakang bengkak, ungkapnya. Keesokan harinya, kata Deddy, petugas keamanan apartemen mendapati sang bunda tersungkur di kamar. Besoknya ada tetangga ngasih makanan, pintunya diketok tidak bisa, terus satpam naik didobrak pintunya, sudah darah semua. Sininya kepala belakang pecah, kena 8 jahitan, kata Deddy Corbuzier. Untungnya saat ini kondisi ibunya sudah membaik setelah menjalani proses pemulihan yang panjang. Saat ini keadaannya sudah oke, tapi ada beberapa kali enggak keinget gue. Jadi ya kalau kata dokter ada proses recovery-nya, tutur Deddy Corbuzier.